حي على الفلاح. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Front Persaudaraan Islam FPI Habib Ali Al-Atas resmi melantik dan mengambil sumpah pengurus DPD FPI Sulawesi Selatan. Ketum FPI meminta seluruh pengurus komitmen membumikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memegang teguh asas kebangsaan, yaitu Pancasila. Front Persaudaraan Islam Sesulsel bertempat di Gedung Jiwa, Jalan Sungai Poso, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, menggelar tablik akbar dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Front Persaudaraan Islam atau FPI Sulawesi Selatan dengan jumlah yang hadir sekitar 75 orang pada Sabtu malam. Beberapa tokoh yang hadir dari DPP FPI diantaranya Abuya Kiai Haji Qurtubi Zailani, Penasehat Umum FPI, Habib Muhammad Al-Atas Ketua Umum FPI dan Habib Ali Al-Atas Sekretaris Umum FPI. Ketua Umum DPP FPI Pusat Habib Muhammad Al-Atas dalam sambutannya mengatakan organisasi Front Persaudaraan Islam memiliki dua asas, yakni asas keagamaan dan kebangsaan. Saat ini banyak pihak tertentu yang berusaha melemparkan fitnah dengan mengatakan bahwa FPI anti terhadap Pancasila. Hal tersebut merupakan fitnah dan dusta. Kedepannya FPI siap menjadi garda terdepan jika ada pelanggaran hukum, HAM dan kemanusiaan atau bencana alam. Usai mengambil sumpah, pengurus menerima SK pengurus DPD dan DPW FPI Sesulsel. Di antaranya Habib Faisal Z. Al-Habsyi, perwakilan Sulsel di Majelis Syuro DPP Pusat, Habib Jafar Abdul Qadir Al-Habsyi, penasihat, Habib Bakar Al-Habsyi, Ketua Majelis Syuro, Habib Muhammad Syahab, Ketua Dewan Tahfiz, Saiful Al-Ayubi sebagai sekretaris dan perwakilan pengurus FPI di daerah di Sulsel. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan.